One Heritage. Sekarang Rian pengen ngajakin kamu buat jalan-jalan di candi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Biar gak ketinggalan infonya, jangan di skip ya. Daerah istimewa Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar, tapi selain itu, Yogyakarta juga terkenal sebagai kota wisata dan juga kota budaya. Ngobrolin seputar yang namanya wisata, ini Rian lagi jalan-jalan di seputaran candi yang ada di Yogyakarta. Karena di candi itu, selain sebagai tempat wisata, ini juga menyimpan berbagai nilai budaya. Sebagai anak muda hits milenial zaman sekarang, belum lengkap rasanya kalau Instagram kamu belum ada foto di Candi Ijo. Tapi jangan cuma datang ke sini untuk foto-foto doang ya. Paling nggak kamu tahu sejarahnya mengenai Candi Ijo ini. Jadi Candi Ijo ini merupakan peninggalan pada kerajaan Hindu yang dibangun kurang lebih pada tahun 850 Masehi hingga tahun 900 Masehi. Dan fakta dari Candi Ijo ini nih guys, ini merupakan salah satu candi tertinggi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Wow. Jadi ketinggian dari Candi Ijo ini berada di ketinggian kurang lebih 410 meter di atas permukaan air laut. Jadi memang gak heran kalau dinobatkan sebagai candi tertinggi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Berjarak kurang lebih 5 km dari Candi Ijo, sekarang Rian sudah berada di Kompleks Keraton Ratu Boko. Jadi Kompleks Keraton Ratu Boko ini memiliki luas wilayah sekitar 250 meter persegi dan berada di ketinggian 250 sampai 300 meter di atas permukaan air laut. Dan kalau dilihat, ini di Kompleks Keraton Ratu Boko, ini lebar banget ya. Dan kalau dilihat, ini masih ada beberapa bangunan yang masih utuh, di sana juga ada. Tapi didominasi oleh beberapa bangunan yang udah runtuh gitu, sayang banget ya. Dan faktanya nih guys, ternyata dulunya ini merupakan Abai Giriwihara yang dipergunakan untuk penyembahan para dewa. Mantap kan? Nah terakhir, Rian punya tips buat kamu nih, paling nggak kamu membawa botol air mineral sendiri dari rumah, karena selain lebih hemat, kita juga ikut menjaga lingkungan dengan mengurangi konsumsi bahan plastik. Itu tadi jalan-jalan Rian dari Candi Ijo sampai Keraton Ratu Boko. See you!